Woi, sopo sing edit iki? 35. Waduh, opo iki? Ya. Kayak ngene. Tadi ada yang nawar 30 ya. Ya ampun. Kayak iso nemokno barang kayak ngene iki. Produk gagal mungkin iki. Kayak kayak restaya tadi. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Bang Yos Koplo Reaction. Seperti biasa guys, sebelum saya mereaction, terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, subscribe dulu my channel Bang Yos Koplo, serta bunyikan loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua sehat-sehat selalu, serta diberikan kelancaran rezeki. Amin. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share guys, agar teman-teman yang di luar sana juga mengerti video ini guys. Tidak lama-lama, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai reaction kali ini. Let's go. Woi, sopo sing edit iki? Iki jadi sawang-sawang sekilas yang kayak Pak Jokowi. Netizen ini luar biasa. Lihat-lihat dulu bro, kalau mau ngedit. Kayak ngene bro. Lucu sih lucu, tapi ya lewat batas lah menurut saya. Yang edit siapa ya? Dibales sama konten kreatornya. Ya ndak tahu kok tanya saya. Iya bos, ya jangan terlalu lewat batas lah kalau kalau mengedit. Boleh lah mengedit, tapi ya kita lihat-lihat dulu lah siapa yang kita edit. Lapo iku? Toil kada luar saiki, bos. Kira-kira nggak ada ya persewaan toyol yang second-second gitu ya? Yang perjanjiannya pakai susu Indomil atau susu sasetan gitu. Kau jelas tanya tadi. Itu juga gak laku mungkin guys. Ntar gue tag pemiliknya, wah masuk yuk. Setuju aku. Wow. Siapa tahu pemiliknya sedang mencarinya guys. Mungkin tuyul tersebut sedang lupa jalan pulang atau gimana. Sampai tua gitu. 35. Waduh, apa ini? Ya. Kayak ngene. Tadi ada yang nawar 30 ya. Ya ampun. Kayak iso nemokno barang kayak ngene iki. Produk gagal mungkin iki. Kayak 35 juta, Pak. Oh, 35. Ya. Yang tadi ada yang nawar 30 ya. 32 gimana? Monggo, monggo. Dilelang ya. Barang kok yang ini dilelang. Oh, stres mungkin sing tuku. Gimana menurut kalian? Apakah mau melelang juga? Kok sampai dilelang gitu, napa, Bang? Baik. Gagal produk bos, makanya dilelang. Barangkali Anda berminat, hubungi segera bos. Mumpung belum laku itu. Oh, apa itu? Danci.
Tak kira lah apa tiba iso mencudut gue nisor ya untuk korek ya. Kok iso mencudut pendol korek mau itu kok dia sale. Kaget tiba-tiba ada cilok. Cocok iso cilok ini. Bukan cilok itu bos, tapi pentol korek. Mungkin pentol koreknya jatuh terus dicarinya sama teman-teman itu bos. Ambil yang sesuai kebutuhan saja. Wah, apa ini kita buka guys. Oh santai ibu-ibu ya. Oh nemu uang bos. Bos namanya juga rezeki bos, ya disangka-sangka ya. Kira-kira uangnya diambil atau enggak bos. Oh dibuang. Gak masuk balas. Gak masuk gak mungkin lah uang segitu banyaknya bos yang diambil karetnya. Gak mungkin, jelas gak mungkin. Apalagi di jalan bos. Wah wes jelas lenyap. Ibu balik gak? Ya jelas balik lah. Mau kan cuma ambil karet itu. Selesai video ini ya jelas balik lah. Jumpa duit sama nukai. Ada jopo ya iman. Kamu nake duit kali jopo yo. Ya luar biasa memang. Sekian dulu guys reaction kali ini, semoga reaction kali ini bisa menghibur kalian semua. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan maupun tidak sopan terhadap kalian semua, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, serta saya juga mengucapkan atas support dan dukungan kalian semua.